Jadi sekarang ini kita buat keputusan untuk pergi dan menubuh Persatu di Sabah. Dan keahlian mereka mestilah terdiri bukan daripada parti-parti yang ada dalam kerajaan, termasuk warisan dan parti DAP, Amanah dan ahli PKR tidak akan diterima oleh Bersatu. Sebaliknya, parti siapa saja di Sabah yang ingin menyertai Bersatu akan diterima. Tidak terhad kepada parti UMNO saja. Ramai parti-parti lain juga ingin menyertai dan kita bersedia untuk menerima mereka dengan syarat kita menapis semua permohonan. Kita nak pergi ke Sabah untuk memperkuatkan kerajaan Syafi'i. Kita tidak akan menentang. Kita daripada parti Pakatan Harapan. Pakatan Harapan menerima warisan dalam kerajaan dan kita akan pergi ke sana untuk membantu Syafi'i, tak bukan untuk menukar kerajaan. Itu bukan niat kita.